Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan doa Bunda Mebel Channel. Melanjutkan video saya beberapa hari yang lalu, belajar dari nol merakit kusen. Pada saat ini adalah kelanjutan video tersebut. Saatnya untuk mengerjakan atau membuat cowakan pada kusen, dan nanti kami lanjut dengan pemotongan untuk kusen yang berdiri dan pencowakan untuk kusen yang roboh. Dan nanti mungkin video ini agak lama karena setelah kami cowak dan pemotongan kusen, nanti akan saya rakit hingga selesai. Buat teman-teman para tukang kayu pemula dan yang baru saja belajar ingin menjadi tukang kayu, saksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.